Satu pertanyaan, kayak kuis aja. Ya, silakan. Satu penanya. Yang angkat tangan banyak, Bu ya. Antum istikharah dulu. Ya, silakan. Yang di depan ya. Sebutkan nama, pertanyaannya singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu ya. Yang pertama, saya minta halal minta ridho dulu. Sebelumnya mohon izin, kalau seandainya sering menyimak ceramah-ceramah Bu ya di halal video, terima kasih. Sebenarnya ada 4 saya catat, cuma satu aja disuruh pertanyaannya ya. Yang saya tertarik sekali dengan sejarah belajarnya Buya. Jadi mohon disampaikan kepada kami, khususnya kepada saya, agar menjadi motivasi bagi kami, khususnya bagi saya sendiri. Seperti yang saya dengarkan mulai dari Madrasah Aliyah, kemudian Buya juga pernah mendengarkan seriusnya itu pada saat kuliah Buya. Lalu bagaimana cara belajarnya kepada para masyayikh, kemudian bagaimana cara menghafalnya kitab yang ini. Buya masih bisa menyebutkan ini berada di kitab ini, padahal yang dibicarakan tadi metode lain, lalu kemudian loncat lagi ke kitab yang lainnya. Lalu bagaimana cara menghafalnya Buya? Mungkin ini saja, mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu kecil, alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah. Saya baca buku-buku tentang Sayyidina Ali karamallahu wajha, lalu Sayyidina Khalid, lalu cerita tentang sirah-sirah Nabi, lalu pindah ke buku-buku zikir. Ayah saya nyimpan buku-buku itu, lalu saya tanya, ini buku apa ayahanda? Kalau mengatakan ini gak boleh, kamu masih kecil, gak boleh baca. Bapak saya pergi ke kantor, beliau Pak Lurah, itu kunci saya cari dan saya buka. Betul, ada 2 numpuk bukunya kita khatamkan. Setelah khatam, saya kunci lagi. Besok-besok apapun cerita beliau, saya bisa ulang semua. Udah bingung, kamu baca buku siapa ya? Akhirnya terjadilah dialog kami. Beliau mulai sadar anaknya senang baca. Maka ini jasa orang tua yang pertama. Saya minta antarkan ke guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diantarkanlah kepada guru namanya Abuya Hasan al-Basri, dan seorang mursyid juga namanya Syekh Muhammad Nuruddin al-Khalidi al-Naqsyabandi. Waktu kecil saya khidmat kepada Maulana Muhammad Nuruddin. Saya hantar pulang dulu pakai sepeda motor Suzuki namanya, apa dulu, warna merah itu ya. Saya nggak tahu namanya itu. Butut-butut. Kita khidmat, terus khidmat, berangkat, pergi, berangkat, pergi. Meninggal beliau, saya terus ngaji kepada Abuya Hasan al-Basri. Beliaulah yang beri tips supaya hafalan kuat. Itu ada di kitab Khazinatul Asrar. Sudah ada di beberapa kajian dan saya sudah sebutkan. Silakan dilihat. Baca Fatihah 70, ayat kursi 70, terus 70-70, dan ada solawatnya 70. Semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ikut suluk Naqsyabandiyah 40 hari. 40 hari di kalbu sudah hanya nama Allah, nyebut nama Allah, 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 terus mengurangi makan, mengurangi tidur. Umur saya baru 13 tahun. Saat itulah Gus Dur sedang jadi presiden. Karena sekolah libur, karena presidennya kiai, saya bisa suluk 40 hari. Percaya atau tidak, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Inilah mabda uzzaka. Itulah tips quwwatul hifz. Jadi quwwatul hifz dimulai dari ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya zikir terus. Maka semenjak saat itu, apapun pelajaran yang dibaca, yang diikuti, kalbu tenang. Maka adinda yang masih kuliah, masih nyantri, anak-anak, mungkin saudara-saudara punya anak, ajarkan dia zikir.
kenal kepada Allah. Karena setiap kalbu ini khalal, kosong dari namanya, kalbu gelisah, ma'isyatan dongka, begitu di Quran. Siapa yang berpaling dari zikir mengingat Allah Ar-Rahman, maka Allah jadikan hidupnya dayiqa, sempit, perasaannya enggak nyaman. Jadi anak-anak kita, kita buat nyaman dulu. Ada kiai-kiai faham ini, maka dibuatlah majelis zikir. Ada kiai yang kurang faham, dibuatlah futsal, tapi zikirnya kurang. Dibuatlah jalan-jalan, zikirnya enggak ada, tambah galau. Jalan-jalan malah santrinya pacaran, tambah galau. Kalau tambah galau bisa ngaji enggak? Kata orang Arab, al-ilmu mamnu'un baina fakhidhail mar'ah. Ini kalamnya enggak boleh diterjemah. Bizawaj maksudnya, atau kita jatuh cinta kepada orang, pikiran ke situ terus, enggak bisa konsen belajar. Ya. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau ingin belajar harus mengatakan, kata beliau, qat'ul ala'iq, memutus hubungan kepada selain Allah. Dan yang terakhir, wala dzikrullahi akbar. Adakah yang lebih besar dari Allah? Jika di kalbu sudah ada nama Allah, kalbunya berat, ilmu apapun di depan ringan. Kata kawan saya, teks filsafat Ibnu Sina berat, kita baca biasa aja. Kata kawan saya, teks Imam Ghazali sulit. Lah, mudah, Allah mudahkan. Kata kawan saya juga, Sahih Bukhari rumit. Enggak, Allah mudahkan cara membaca. Karena Imam Bukhari setiap kali nulis kitab, yusolli rakatain. Maka siapapun yang mengajar Sahih Bukhari, mau pemahaman turun, ladunian, futuhian, caranya, qabla antudarris tusolli rakatain, kama fa'ala imamun al-Bukhari rahmatullah alaih. Imam Bukhari mau nulis yusolli rakatain, sholat dua rakaat. Nah, anak-anak itu sebelum berangkat kerja, berangkat kerja, berangkat nyantri, ajarkan sholat hajat. Inilah ijazah dari Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, disampaikan ke murid-muridnya, dan kita ijazahkan juga kepada siapapun yang hadir. Pagi syuruk sholat sunat hajat. Apa hajat kita? Bukan hanya paham ilmu, tapi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta Allah Rasulnya, baru mudah mencari ilmu. Insya Allah. Dan saya kuliah 3 sekaligus, bukan satu. Satu program ulama Suriah dan dengan Syekh Da Muhammad Hasan Hitu. Yang kedua khusus hadis, Darus Sunnah namanya. Itu mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, khatam 4 tahun. Dan yang ketiga, saya kuliah di UIN, UIN. Belajar akidah, falsafah dan tasawuf. Alhamdulillah Allah mudahkan semua. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nanti malam kita ada maulid insyaallah di sanga-sanga. Kalau masih muat silakan datang. Ya. Mohon maaf Pak, saya mau jalan. Ya. Kalau nanti malam ada pertanyaan kita jawab. Kita banyak-banyakin pertanyaannya insyaallah. Tafadhol ya. Mohon maaf, mohon izin ya. Apa? Ulun ya. Ulun mohon izin pamit dulu. Salam cinta hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qaunain sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.